Halo Sobat Lenta Kitchen, welcome back to my YouTube channel. Don't forget be like, comment, share, and subscribe ya. Bikin pisang nugget yuk. Halo Sweet Kitchen, gimana kabarnya? Semoga selalu ya. Hari ini aku mau bikin pisang nugget. Nah, bahan pertama aku menggunakan 1 sisir pisang uli. Ini terserah ya, pisang apa aja juga boleh. Kemudian aku menggunakan tepung Kobe, pisang goreng crispy. Kemudian untuk toppingnya nanti kutambahkan susu kental manis yang rasa coklat. Kemudian ada ceres, ada gula palem, dan ini ada tepung roti ya. Let's go. Kita potong dua seperti ini, kita boleh dua lagi. Nah, lakukan seperti ini sampai habis. Pisangnya kalau basah seperti ini, kemudian kita baluri menggunakan tepung roti atau tepung panir sampai seperti ini ya. Lakukan seperti pisangnya udah dibalurin semuanya. Ini aku bakal goreng setengahnya ya. Jadi ini juga bisa dijadikan ide-ide untuk frozen food. Nah, masukkan ke dalam tempat makan, kemudian kita tutup. Ini tinggal kita masukkan freezer dan kita bisa goreng apapun kita mau. Sekarang kita goreng dulu ya. Let's go. Sekarang kita goreng deh. Ini pisangnya udah matang, udah golden brown. Sekarang mau aku tiriskan dulu ya. Kasih topping gula palem di atasnya. Alright, jadi deh pisang nugget Nasa Kitchen. Jangan lupa untuk di recook ya. Wow, ini tuh gurih, manis, garing banget loh. Nah, sekarang aku mau cobain yang topping keju coklat. Don't forget, be like, comment, share, and subscribe agar aku semakin rajin membuat resep baru. Selamat mencoba. Happy cooking. Bye.
kecan. Nazaki-chan.